我压了路那个。啊，哎呀，来到了没路。啊。这来路了，刚破。把个山那个。别，我们到了。Tapi tu ada dia macam ayam tu dia melandau sekali yang tu 2016 budak sangkut mati ya. Pokok buluh bawah tu. Dia jatuh bintik tu dia besar. Kecil. Satu ayam ah. Oh, aku ambil punya dulu. Tak kira. Makan dulu ah. Okey, 30 nasi 30. Okey, okey. Ha? 30 ah. Baru start cuci kot. Hah? Ha? Baru start lah kot. Baru start sekolah. Tu pun tak habis tu. Sari mungkin tak habis ni. Depan ni lah dalam tak habis. Oh. Memang mengejut lah. Tak ada rumah tu. Ada rumah tu. Tak tu? Terkejut jadi ni lah. Dengan 2 bilik tengok. Ada berapa? Ada? Dia naik 25. Ayah 25. Dia naik pelan-pelan. Ha? Dia naik pelan-pelan kau main sekali tu. Ya, nanti dia tu dia nak pakai mana tu? Pakai mana ayak dekat mana? Kalau kat sini, dia kata kat sini ya? Haa, itu lah ayak. Kita akan tak sekali lagi lah. Tapi tu lah, dia main kuat ayak. Kalau nanti dia betul ni mak lagi. Lagi. Kami ni tiga orang ni. Boleh ingat belah. Atas dekat kaki gunung ya. Rupanya bawah ni teruk ke? Dia bawah kali ni tu. Malah kira upah orang apa ni. Sebab nak bagi nasi. Sebab kami duduk satu homestay. Tak keluar ni. Oh. Kami ada orang bagi homestay. Kami tak mahu pergi duduk di dewan. Oh. Nak pergi daripada tak berimpun ramai-ramai. Ah, faham, faham, faham. Bagus, bagus, bagus. Memang tu yang sebaiknya lah. Masa kejadian tu pun dah tahu homestay tadi. Lagi dia kata akan bawa orang-orang. Macam mana yang boleh kenal apa tuan homestay tu? Kawan rapat. Ha? Oh, kawan rapat. Alhamdulillah kawan. Susah ni lah kita nak tahu siapa kawan tu. Dia pikir tu lah. Ah, dia pikir keadaan tu dia terus beritahu. Alhamdulillah. Rezeki lah kawan kata. Aliran sungai ni daripada mendetai ni. Jadi bila ada rumpahan ayak tu habis kampung ni mana ada titik ni. Ni orang tak masuk lagi sebelum ni. Oh, hebat ni. Ini jadi satu lapisan tanah sebab dia dekat. Ustaz, abang sabun, Ustaz, abang susu. Mau clear? Kita jadi saya clear. Kita jadi sendiri clear. Ini yang lima orang ke? Ada rumah tangan? Saya. Ada. Yang rumah hujung tu dia dapat bantulah. Ha. Jadi orang tanpa benda ni ujianlah untuk kita semua lah. Kita harap dapat bantuan sebenarnya. Ha. Kawan-kawan daripada Merata Malaysia lah yang bagi semangat. Kami daripada Penang Kedah. Kalau kata nak bunuh ni. Lah.
lubangkan sikit kanan. Bayangkanlah nak pasirkan rumah dengan penuh tanah macam tu. Bukan macam senang. Area ni macam tak ada orang masuk lagi. Jadi kebanyakan rumah yang terlibat adalah rumah yang terletak tak jauh daripada sungai. Kita lari terus daripada Kelantan. Tak apa, sini semua orang tak masuk ya, no. Bah, terima kasih. So, lagi perasan bencana ni berlaku semasa PKP. Jadi dalam PKP ni, jadi yang mana ada orang tua duduk di rumah, mungkin tinggal mak dengan ayah saja ke anak-anak. Anak ramai duduk kat luar. Jadi apa yang jadi masalah dia? Anak-anak tak dapat balik sebab PKP. Jadi bila macam tu, tak ada siapa nak bantu di rumah. Jadi semoga kalau ada sukarelawan yang boleh bagi masa untuk cuci rumah ke apa ke, mungkin boleh korang bantu. Keadaan dalam kampung penuh dengan tanah semua. Kesan daripada ayak daripada gunung lah, menunjukkan tanah. Apa boleh, nampaknya kesan ni sampai ke Pekan Gian. Pekan Gian sendiri sebenarnya banyak sebab tadi ada semua sebab lah ni dua daerah. Pertama buat dua-dua. Yang mana yang teruk? Atas kena, atas rasa dok ke? Atas sini ke bawah, takkan masuk ke bawah. Kita tak ni, dia pintu tendang. Mana macam mana? Dia akan spok. Oh, yang buat apa dalam kebun? Ada tu kebun. Kau tengok contoh tu. Contoh dah. Tu kebunnya tu kan balak je tu. Balak dahlah. Kalau gerak-gerak tu depa tebang sana. Depa tebang mugak hutan. Ha mugaklah. Tebang saking kot. Apa nak tanam? Depa tanam royal. Dah radik punya. Dia berimpun lama banyak kot atas tu. Kalau merah saya dulu ni habis hilang. Dah masuk bunyi kok. Oh, depan ni. Kepling tanam. Tu. Tanam merah pas. Clear tu weh. IPD, IPD Yan. IPD sendiri pun depan, sampai ke depan pintu IPD. Banyak orang ni berjabat apa ni. Jadi ke Pekan Yan ni pun nampak kesan sampai ke Pekan Yan. Okay. Jadi ramai yang tu orang membantu. Kita boleh tengok besar sikit Pekan Yan. Nak ni Duan? Jalan kalian sesak dengan orang
orang yang bagi bantuan. Beko banyak. Kalau ada beko tu boleh bawa main tolong. Satu rumah PC tu. Okey, kita pergi rumah nombor satu dulu. Rumah nombor dulu jom. Pijak tu tempat yang bekal Big Hole lalu. Dari rumah mana? Rumah tepi tu. Jalan ni lah. Jadi ini rumah tu. Dekat tanda, dekat tanda. Tu nampak tu dia punya tanda tu. Ha, nampak tu, dalam ayat tu. Dalam kering dia. Ni apa nak buang lah, tilam ni? Ya? Tilam buang? Basuh ni lah. Basuh lah? Tapi ni pun dia pergi tilam bawah kan? Haa, tilam ambil kat masjid. Haa, tu lah. Haa, okey, okey, okey. Kena ambil kat masjid. Okey, terima kasih banyak lah. Ayah dah aku. Cuci dalam rumah, cuci dah lah no? Ya. Dalam rumah, cuci dah. Cuci dalam rumah ya. Tu, aku berhenti dulu lah, tak larat lah. Tak larat, habis sikit pinggang, berada yang lebih semua no? Habis larat lah. Tinggal luak lah, baru kaisar bagi boleh cuci dalam tu. Janji boleh duduk lah. Janji boleh duduk dulu. Ada wangi tak, tak larat. Ayah dia keluar, dia tinggal jamuk. Oh, dia lah tinggal sana, tengok belah-belah sana pun. Dia tinggal jamuk dalam rumah. Haa. Haa, tu. Terima kasih. Terima kasih. Ayam tu trauma. 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 Betul-betul kepala ayam. Dia sampai sini. Dia bukan masalah tinggi, dia masalah telur ni. Dia tinggi aja. Kalau kita bantu semua. Dalam tu juga nanti kembali kau apa ada Benadol, ada PCT out, ada nyak cakapok. Kan? Apa ada Fitmah dah. Kemudian vitamin C, nah. Makan vitamin C kat sini elok ah. Cara nak bantu anak. Okay, ni masalah selepas bencana, terutamanya banjir. Biasanya banjir dia bawa tanah ataupun selut. Okay, bila tanah ataupun selut ni dah kering, dia berdebu pula. Benda yang sama kita boleh perhati masa di Kelantan dulu, Kelantan lagi tu.
tapi ini pun dah boleh tunjuk itulah contoh macam mana kalau selepas banjir apa masalah. Ini belakang sekolah, sekolah balas Ian ni yang ramai orang cuci tadi. Oh, teruk semua kampung yang mana dalam laguan. Okay, ini yang dah bersih. Satu alatan yang penting, water jet. Di sebelah sini kurang sikit dia punya impact sebab bekalan air masih ada lagi. Kalau di kawasan yang berdekatan di kaki gunung tu, dengar cerita lebih kurang 12,000 rumah terputus bekalan air. Okey, di depan tu air terjun. Kita boleh nampak di atas gunung Jerai tu banyak bekas runtuhan di tebing-tebing. Kalau nak tahu Gunung Jerai ni, dia kebanyakan tempat dia dia lah macam bukit batu. Jadi banyak tanah yang mendap di kawasan berbatu. Bila sampai satu masa, bila ada laluan air yang banyak, lama-lama tanah tu dia akan terhakis juga. Kalau kita tengok pasal apa, ada tempat yang tak tumbuh pokok. Kebanyakan tempat yang tak ada pokok tu sebab berbatu. Itulah kalau orang yang biasa duk tengok Gunung Jerai dia tahu lah. Kalau tengok atas tu banyak runtuhan tu. Dalam video ni mungkin tak apa nampak sebab tak boleh zoom lah. Kita cuba ke atas sikit. Kita ke hulu sikit lah, di titik Ayun ni. Okey, titik Ayun Pemoceh. Okey, kalau suka batu nampak titik Ayun. Okey, boleh nampak runtuhan lah di atas. Tempat mula-mula rumpuhan. Habis je sedap. Kau pusat operasi semua di sini ya? Ya, kerana dia punya pusat gerakan. Oh. Tadi makan-makan. Sini kumpul-kumpul untuk budak pun makan muka ingat. Tidur mana? Tidur siapa-siapa. Ada pergi balai kan. Ada mana-mana dan lah. Mana-mana dan lah. Oh, ramai no. Ada yang hilang lagi ya? Tak ada? Tak jumpa? Yang naik motor tu kan? Okay. Tak pasti lah. Tapi yang tu ke sini satu. Dah batu ampal tu. Oh. Tu cari lagi ya? Yang batu ampal tu. Di farm kau okay. Orang kampung, orang rumah. Orang kampung. Rumah. Dia rumah dia pokok. Selamat bertugas. Berapa hari ni tak tahu orang ni no. Okey, okay, terima kasih. Sele, sele yang terjejah lah. Tengok tu yang sampai sini. Boleh kalau tengok dalam video tu rempuhan tu dekat sini lah. Okay. Banyak yang terjejah. Usaha sele. Tak cukup punya PKP tambah lagi dengan bencana. Tapi apa-apa kalau tengok ni, kambing ayam selamat eh. Ya, kita tadi lah. Kita nanti dia. Kita tempat-tempat. Ya,
Double. Double apa? Teruk lah. Teruk sepalang ni. Kena. Okay, kita nak hantar nasi untuk yang bertugas membersihkan sekolah. Lama betul gah. Oh, lebih kaya tu.